Polisi menangkap 4 siswi sekolah menengah atas dan seorang remaja putus sekolah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kelima remaja terjaring dalam razia yang digalakkan polisi di jam sekolah. 4 siswi SMA dan seorang remaja pria putus sekolah ditangkap Polantas Polres Jakarta Pusat karena tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain tidak mengenakan helm, sepeda motor juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Kelima remaja berdalih sengaja berkeliling di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk mencari tempat parkir kerja. Polisi kemudian menyerahkan kelima remaja ke Satpol PP untuk pendataan karena berkeliaran di jam sekolah. Karena ini jam belajar masih berlangsung, apalagi kejadian itu jam 10 pagi ya, sangat-sangat diharapkan mereka itu di dalam kelas, tapi ternyata 4 wanita, anak baru gede, dan satu laki-laki cowok ini yang gak jelas juga, ya udah muter-muter keliling-keliling.